Leon Metro TV Hotman aja. Pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hot dan Ajeng Onliet Metro TV. Dengan topik malam ini adalah zonase pemicu diskriminasi dalam penerimaan murid baru. Tepuk tangan dulu dong. Jadi minggu kemarin itu ceritanya Bang Hotman cerita sama tim Hot Room bahwa Bang Hotman tuh sering banget nonton Metro TV dan banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya bisa diangkat di Hot Room. Salah satunya adalah zonasi pemicu diskriminasi. Untuk itulah kita tim Hot Room pada malam hari ini akan mengangkat kasus ini dan seperti apa sebenarnya kasus zonasi ini atau zonasi pemicu diskriminasi. Kita lihat dulu ya Bang ya tayangan berikut ini. Memasuki tahun ajaran baru 2019, pemerintah daerah membuka penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi. Calon peserta didik diharuskan mendaftar di sekolah dengan radius terdekat dari domisili masing-masing. Hal tersebut bertujuan mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Sistem zonasi ini sudah diterapkan sejak tahun 2017 lalu di beberapa daerah. Namun memasuki tahun ketiga, sistem ini semakin menuai kontra. Antara lain protes dari para orang tua siswa di beberapa daerah, lantaran siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi disisihkan oleh siswa dengan nilai UN yang lebih rendah. Akibat faktor kedekatan sekolah dengan jarak rumah alias zonasi. Seperti yang dialami oleh Yuma, seorang siswa berprestasi asal Pekalongan yang membakar piagam penghargaan miliknya akibat kecewa dengan sistem zonasi PPDB. Di beberapa daerah, sistem zonasi juga menyebabkan jumlah siswa yang tidak merata. Di samping itu, sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas, khususnya mengenai penghitungan jarak dalam aplikasi PPDB, memperkeruh kondisi yang dihadapi oleh orang tua dan siswa. Polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru akan menjadi tema Hot Room malam ini. Fakta apa yang bisa terkuak? Dan apa solusi Hot Room untuk Indonesia? Nah, itu dia tayangan kita mengenai zonasi. Saya sebagai pemirsa, Bang Hotman kan di mana-mana gitu ya. Saya udah tahu Bang Hotman ini dari kecil. Saya nggak nyangka Bang Hotman ini sangat care dengan isu-isu yang ada di masyarakat, termasuk zonasi ini. Kenapa ya penting sih Bang zonasi karena untuk kita bahas? Karena pendidikan itu kan menyangkut jutaan penduduk Indonesia, menyangkut jutaan anak. Ya penting lah, ya karena dalam minggu ini kita lihat tiap hari isak tangis daripada keluarga yang anaknya terlempar tidak masuk dengan alasan yang menurut saya sebagai ahli hukum sangat tidak logis. Nanti saya akan cerita kenapa peraturan zonasi itu melanggar undang-undang harus dibatalin. Ya nanti dari segi Bang Hotman, mudah-mudahan Menteri Pendidikan mendengar itu komentar saya kita ini. Kita juga sudah lihat ditayangkan ada seorang anak bernama Yumna yang karena kesal sistem zonasi ini akhirnya dia membakar semua piagam medalinya. Yumna sudah hadir pada malam hari ini di Hot Room. Selamat malam Yumna dan selamat ayahnya malam. Ya. Selamat Pak malam. Sugeng. Selamat malam. Ini kenapa Yumna kemarin dibakar? Sekesel itu berarti? Ya karena piagam itu sudah tidak berguna bagi kenapa? Saya. Kenapa? Apa ya? Ya bagi saya, teman-teman saya yang lebih tidak berprestasi daripada saya, yang jarak rumahnya lebih dekat dengan SMP yang favorit itu, bisa keterima padahal ya prestasinya memang... Hanya karena rumahnya lebih dekat? Iya. Coba, hanya karena rumahnya lebih dekat. Logika hukumnya di mana? Coba. Yumna ini sangat berprestasi ya Pak Sugeng ya? Iya, betul. Dari kecil memang selalu dapat piagam, dapat piala. Betul. Dari kelas 3 dia sudah ranking 1 sampai kelas 6. Dan untuk piagamnya sangat beragam. Jadi bukan cuma satu jenis yang dilombakan, semua hampir mata semua merata. Tapi kan menurut peraturan ini pun 90% faktor zonasi, 5% faktor prestasi. Waktu itu Bapak tidak protes dari segi prestasi, masa nggak bisa masuk? Sebenarnya saya yakin 5% itu anak saya akan masuk dengan jalur prestasi. Terus udah diusulkan nggak agar masuk dari sana walaupun zonasi tidak memenuhi syarat? Ya, masalahnya yang 5% itu
bukan untuk di dalam zona tapi di luar zona. Jadi walaupun di, tapi kan dia di luar zona, sudah di luar zona. Zonanya juga diatur yang mana gitu. Yumna dan kami tinggal di 2250-an meter dari jarak sekolah yang akan kami 2,5 kilo lah. Iya, 2 kilo ya. Itu masuk di dalam zonasi. Okay. Masuk dalam zonasi. Uh-huh. Sementara teman-teman Yumna yang di bawah 2000 sekitar 1900 rata-rata diterima, padahal itu prestasi secara akademis atau berarti dia secara zonasi memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Cuman karena rumahnya lebih dekat teman-temannya itu sekolah dibanding. Betul, karena ada kuota yang ke 252 di SMP tersebut. Jadi setelah mencukupi 252 jadi dilihat, walaupun sama-sama di zonasi, rumah siapa yang paling dekat, begitu? Betul. Dan Yumna itu peraturan yang masuk di akal. Mm-hmm. Ya? Dan Yumna melihat ini kesel banget dong. Iya. Mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Akhirnya sekarang kemana jadinya? Jadinya di sekolah swasta. Di sekolah swasta ya? Iya. Lu jangan kecil hati. Om Hotman juga di sekolah swasta, Unpar iya. Dulu. Yang anak-anak di sekolah di UI gua kalahin sama Gajah Mada. Ya jangan kecil hati. Yang lulusan Gajah Mada nggak punya Lamborghini, gua punya. Oke, itu kisah dari Yumna. Nanti kita dengerin lagi kisah dari Yumna dan ayahnya. Ada juga yang punya kisah yang sama. Ada Bu Irvi dan Arif, betul? Ini gimana kisahnya? Ya, jadi seperti tadi tayangan bahwa zonasi ini kan menghapus stigma favorit. Tapi kenyataannya 2 minggu sebelum pendaftaran itu pemerintah merilis daftar 100 SMA terbaik se-Indonesia. Dan tiba-tiba ada SMA yang satu kecamatan dengan wilayah saya ada di situ. Jadi 100 terbaik. Nah, anak saya pengen dong, gitu kan. Nggak ada salahnya, gitu. Anak saya pengen daftar di sekolah itu, gitu kan. Jadi sebetulnya yang melabelkan favorit itu siapa? Bukan kita loh, pemerintah kan. Pemerintah kenapa ngeluarin 100 daftar SMA terbaik kan gitu. Jadi dan anak dia dalam zonasi. Zonasi satu kecamatan gitu. Terus enggak lolos kenapa? Enggak lolos karena ya itu tadi Bang jauh gitu. Karena gini pas yang teman-teman lebih dekat lagi. Iya, gitu. Tiba-tiba banyak orang yang rumahnya lebih dekat dari kami gitu loh. Lebih dekat yang memang mungkin secara kuota kita udah tahu kuotanya sekian gitu kan. Nah, itu yang aneh lagi di daerah saya, tiba-tiba pada malam diumumkan kelulusan itu, tiba-tiba kuotanya dinaikkan. Jadi tadinya kuota 432 tiba-tiba berubah jadi 540. Mm-hmm. Ya kan? Nah, saya pikir dengan kuotanya dibanyakin anak saya masih bisa masuk gitu kan. Ternyata pas dilihat pengumumannya ternyata yang masuk adalah orang-orang yang tiba-tiba kok yang tadinya daftar di zona, dia daftar jadi di jalur prestasi. Padahal tadinya anak saya juga saya pikir kalau misalnya tidak bisa daftar pakai zona, anak saya juga banyak piagam gitu kan. Ada enggak itu harus nyumbang angpau segala macam agar bisa masuk kolusi gitu? Banyak sebetulnya. Indonesia tidak pernah lepas dari angpau dan kolusi. Sangat, Bang, sangat. Dan sebetulnya makanya awalnya saya nggak mau anak saya daftar di jadi situ. Jadi zonasi itu bukan hanya diskriminasi, juga penyebab kolusi kan? Oh iya, betul, sangat, Bang. Karena tiba-tiba harusnya berbasis KK, tiba-tiba surat domisili itu banyak sekali gitu. Bisa pakai surat keterangan domisili. Nanti bisa jadi dipalsukan lagi domisili seperti dalam pemilihan umum gitu ya. Misalnya anaknya masuk ke sekolah itu gitu. Iya, karena ya sekolah favorit gitu loh. Okay. Karena sekolah favorit. Akhirnya nggak keterima di sekolah itu. Tidak keterima. Sekarang di mana? Arif di mana? Arif SMA berarti Arif di ya? MAN. MAN itu adalah setara SMA tapi masih negeri di bawah DEPAK, Departemen Agama. Yang jauhnya di luar zonasi? Di Jakarta, Bang. Oh, begitu. Saya di Tangsel. Lebih jauh lagi malah. Benar kan itulah penyebab diskriminasi. Itu ya? Mengapa kita mengangkat tema ini. Dan kita akan lanjutkan karena kita juga punya pelapor dan sejumlah narasumber yang akan kita diskusi bareng. Dan kita juga pengen dengar apa kira-kira kata Bang Hotman soal ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Engkau masih asal.